Tiba di Korea Selatan, Timnas Indonesia langsung lakukan hal ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar Timnas Indonesia di setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U19 telah tiba di Korea Selatan pada Sabtu 12 Maret 2022 waktu setempat. Penggawa Garuda Asia langsung menjalani karantina di salah satu hotel di kawasan Incheon. Setibanya di Korea Selatan, rombongan 32 pemain serta ofisial mendapatkan pemeriksaan yang ketat. Setelah menjalani aturan protokol kesehatan masa pandemi COVID-19 di sana, pemain harus dikarantina selama 7 hari. Lalu, Timnas Indonesia U19 bakal menjalani pemusatan latihan atau training camp TC sampai 15 April mendatang. TC sendiri akan dilakukan di dua tempat berbeda. Pertama di Yeongdeok dan selanjutnya di Daegu. Karena sedang menjalani karantina, tim pelatih meminta seluruh pemain untuk mengikuti latihan secara virtual di kamar masing-masing. Latihan dipimpin oleh asisten Shin Sang-kyu. Latihan virtual ini dilakukan mulai Minggu 13 Maret 2022 pagi pukul 10.00 waktu Korsel, bunyi pernyataan resmi di situs PSSI. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian berita dari channel ini.